Al-Quran tapi tak ada masa atau rasa malu nak belajar. Maklumlah nak pergi belajar takut digelak orang pula. Umur semakin senja, Al-Quran tak pandai-pandai lagi takutnya. Okey, jangan biarkan anda semakin jauh dari Al-Quran, terus membaca untuk menemui penawar bagi yang takutkan, yang anda takutkan ya. Ni Al-Quran digital. Okey. Anda tidak pandai atau tak tahu membaca Al-Quran, inilah penyelesaiannya. Anda tidak payah pening-pening nak belajar membaca Al-Quran. Besar risau lagi ada pen digital sini ya. Apa yang anda dapat adalah pen ya. Pen digital yang ada. Okey. Pen digital ni yang terkini ya, yang baru di pasaran. Okey. Di sini ni pengesahan bahawa pen ni telah mendapat kelulusan KDN, Kementerian Dalam Negara. Ini logo dia, dapat pengesahan ya. Jadi kita tak perlu risau. Okey, apa yang ada dalam pen digital ni adalah Iqra, satu-satu sebutan, satu-satu huruf dalam Al-Quran yang kita nak ni. Dia akan membaca secara kita akan mendengar daripada apa yang ada di pen ni. Dan ini adalah bagi dengan charger sekali ya. Ini buku yang boleh kita bawa, kita tak payah bawa yang besar. Al-Quran yang besar ni ya, kita boleh bawa yang kecil ni dan lengkap. Kita tekan dan kita boleh dengar ya. Okey, untuk budak-budak kecil pun dapat ya. Ini termasuk Iqra, doa-doa ya, dan terjemahan dua bahasa, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. You can hear it in English ya. Very simple. You can order. Okay, sekarang ni fungsi menggunakan MP3 di kabel telah disediakan. Tak perlu beli bateri, dia dengan charger sekali. Senang ya. Jangan takut lagi ya. Jangan takut untuk beli, hanya RM290 saja. Tak mahal. Anda boleh klik di link di bawah tu ya. Dalam video ni boleh klik link di bawah. Okey, anda bayar. Okey, bayar melalui kad di sini, masukkan dan pihak Quran Digital akan menghantar pada anda ya. Yang mudah. Ini toke besar ni, toke untuk Quran Digital. Tempahan memang tak perlu risahkan ya, banyak yang telah menerima. Anda tak perlu risau anda rasa tertipu ya. Dan apa yang anda perlu buat adalah mengikut apa step by step dalam apa yang dinyatakan dalam Quran Digital ni ya. Jadi anda, kerisauan anda sama ada ia datang tak datang tu, itu tak menjadi alasan untuk anda tidak membeli ya. Jadi sekian, terima kasih. Kalau anda nak membeli, klikkan button di bawah tu dalam video ni. Jadi sekian, kita jumpa lagi.